Said, Jaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar? Masih. Nah, hari ini kita akan belajar materi fikih mengenai wakaf, hibah, sedekah dan hadiah. Apa itu wakaf? Ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara', wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum umat manusia. Nah, wakaf ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. Siapa yang bisa membacakannya? Baik, silakan yang kerami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Baik, terima kasih yang kerami. Pasti adik-adik di sini bertanya, Bu, apa sih itu zat yang kekal? Nah, zat kekal artinya bahwa benda yang diwakafkan ialah harus bersifat zat kekal atau benda yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya, dan diperuntukkan untuk kepentingan umum umat manusia. Nah, misalnya seperti pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan jalan umum dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan benda yang layak untuk diwakafkan. Selanjutnya ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama itu apa? Diwakafkan untuk tidak boleh ada rentang waktu tertentu, misalnya hanya untuk 1 atau 2 tahun. Nah, itu tidak boleh seperti itu, jadi harus selama-lamanya. Yang kedua apa? Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Nah, misalnya kita tidak boleh menggantungkan pada suatu peristiwa di masa datang, misalnya saya akan mewakafkan tanah ini apabila saya dipilih menjadi kepala desa. Nah, itu tidak boleh seperti itu, jadi harus tunai. Yang ketiga apa? Dapat jelas kepada siapa diwakafkan. Nah, jadi harus jelas kepada siapa kita mewakafkan benda atau harta milik kita. Selanjutnya ada rukun wakaf. Yang pertama apa? Ada yang berwakaf. Nah, ya, jadi harus ada yang berwakaf atau wakif. Wakif itu orang yang berwakaf. Jadi ketika kita berwakaf harus ada wakif atau orangnya. Yang kedua, ada barang yang diwakafkan. Ya, jadi harus ada barang yang kita wakafkan dan barang tersebut harus bersifat kekal. Nah, bersifat kekal itu seperti tadi, seperti tanah, bangunan, seperti itu. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf harus jelas. Jadi harus jelas kepada siapa kita memberikan wakaf kita. Keempat itu ada wakaf. Nah, contoh wakafnya ini seperti saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid atau sekolah, seperti itu. Selanjutnya, hibah. Apa itu hibah? Hibah merupakan pemberian harta atau benda dari seseorang kepada orang lain
untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Nah, hibah ini tidak bisa ditarik kembali kecuali untuk hibah dari ayah atau ibu untuk anaknya. Contohnya, sang ayah ini membelikan motor kepada anaknya, namun ternyata anaknya ini brutal atau dia tidak sering keluar malam, lupa jam pulang, tidak belajar atau malas belajar. Nah, sang ayah ini wajib menarik kembali apa yang diberikan atau apa yang dihibahkan kepada anaknya. Nah, selanjutnya ada penghibah. Yang pertama apa? Dan yang keempat itu harus ada lafaz atau ijab. Nah, untuk lafaz ini dia untuk bersifat pribadi, jadi tidak umum. Kalau kaitan umum, nah kalau ijab ini dia untuk pribadi. Selanjutnya sedekah. Secara etimologi, sedekah ialah benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan. Jadi ketika kita bersedekah, kita harus bersedekah dengan betul-betul, dengan tulus, tanpa mengharapkan pengganti atau balasan dari orang lain. Nah, sedekah yang diberikan kepada orang, kita harus memberikan sedekah untuk orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharapkan gantinya. Nah, hadiah ini jika contohnya Ayu menang Olimpiade, lalu karena Sri bangga dengan penghargaan Ayu, maka Ayu memberikan hadiah kepada Sri, memberikan hadiah kepada Ayu atas rasa bangganya kepada Ayu. Nah, selanjutnya ada yang dari empat istilah tersebut, ada yang bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan dari empat istilah tersebut. Angkat tangan jika ada yang bisa menjelaskan persamaan dari empat istilah tersebut. Ya, silakan dari kami. Jadi dari empat tersebut persamaannya itu pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan maksud ikhlas tanpa mengharap imbalan. Ya, beri aplaus dulu. Nah, itu kan tadi persamaan, tentunya ada juga perbedaan. Coba siapa yang bisa? Coba adik Anggi. Seperti yang ibu jelaskan tadi, perbedaannya itu terletak pada hibah. Kalau hibah itu ibu jelaskan tadi bahwa itu hanya dikhususkan untuk pribadi. Iya, benar sekali. Jadi perbedaannya itu ada pada hibah, karena hibah ini lebih ke pribadi, sedangkan wakaf, sedekah, hadiah ini dia bisa untuk umum. Nah, selanjutnya ada hikmah dari empat istilah tersebut, yaitu ada hikmah dari wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Coba dibaca. Yang pertama, merupakan suatu wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik manusia agar tidak kikir dan menolong sesama manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat hubungan silaturahmi. Yang keempat, memberi mungkin itu saja dari ibu.
sebelum kita tutup, coba Bapak silakan berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup masa pembelajaran hari ini, sama-sama membacakan doa kepada Tuhan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.